Sup cuyuk kuah dengan daging ayam tanpa kulit ini sebanyak 113 gram. Ini cuyuk kuahnya satu. Ini saya tambah paprika hijau setengah. Ini ada wortel, ada seperempat. Dan ini ada bawang putih cincang. Paprika hijau kita potong begini besar-besar. Kita sisihkan. Begitu juga dengan wortel. Belah dua dulu, baru kita begitu juga dengan cuyuk kuah. Kita belah dua, lalu kita sementara daging ayam setelah kita cuci kita keringkan. Setelah itu kita potong besar-besar. Ini kotak-kotak. Setelah itu kita taburi ayam dengan penyedap rasa. Kita pakai sedikit penyedap rasa. Kita aduk-aduk. Kita sisihkan. Setelah mendidih, kita masukkan sedikit gula dan garam. Lalu kita masukkan cuyuk kuah. Kita rebus yang berwarna putih dulu. Kita rebus sebentar saja, sekitar 1 atau 2 menit saja. Setelah itu kita gunakan sisa air untuk merebus wortel. Kita merebus wortel agak lama karena wortel agak keras, sekitar 2 atau 3 menit. Kita panaskan wajan. Kita masukkan minyak sekitar 2 sendok makan. Setelah panas, kita tumis 2 siung bawang putih yang sudah kita cincang tadi sampai harum. Setelah harum, kita masukkan daging ayam.